berbeda. Misal contoh, keramik ukuran 20-20 itu isinya satu dus 25 lembar. Lanjut keramik 30x30 isinya 11 lembar dan keramik 40x40 isinya 6 lembar ya bosku ya. Untuk keramik 30x60 biasanya isinya 5 lembar dan keramik yang 50x50 biasanya isinya 4 lembar ya bosku ya. Nah itu rata-rata satu dusnya 1 meter persegi ya bosku ya. Dan untuk grand sendiri dia ada ukuran 60x60 atau 80x80 ya bosku ya. Ada juga yang 60x120. Nah ini saya kasih contoh misalnya 60x60 isi 3 atau isi 4 ya bosku ya. Jadi jika satu dus granit 60x60 cm isi 3 lembar, berarti satu dusnya bisa untuk volume 1,08 meter persegi. Dan jika kalau satu dus granit 60x60 isinya 4 lembar, itu bisa mencakup untuk 1,44 meter persegi ya bosku ya. Jadi memang rata-rata kebanyakan sih kalau untuk granit 60x60 itu rata-rata udah di satu dusnya udah di 4 piece ya bosku ya isinya. Jadi untuk yang 3 lembar itu udah jarang, kebanyakan 60x60 granit itu satu dusnya isi 4 lembar. Nah ini nanti saya kasih contoh misalnya pakai kurwa, pakai keramik ataupun granit ya bosku ya. Nah ini saya kasih contoh misalnya ruangan kalian ukurannya 4 meter persegi. Jika kalian ingin menggunakan keramik 40x40 berarti perlu beli minimal 4 dus ya bosku ya. Tapi kalau kalian mau beli granit dengan ukuran 60x60 butuhnya 4 dus untuk granit isi 3 lembar dan untuk 3 dus untuk granit yang isi 4 lembar. Ya bosku ya, jangan lupa lebihin ya bosku 1 atau 2 dus untuk cadangan atau spare. Karena jika nanti kekurangan ataupun nanti misalnya pecah ataupun granit yang ada potongan, kalian masih ada spare. Takutnya kalau granit atau keramik itu dia ada seri produksi ya bosku ya. Jadi jika serinya berbeda tapi tipe sama, nanti pasti ada perbedaan kecerahan ataupun dari segi shadingnya bosku ya. Nah kalian kan nggak enak kan kalau nanti pas beli tapi kekurangan dan barangnya sudah tidak ada lagi ya bosku ya. Oke bosku, mungkin itu aja tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat berbelanja ya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.